Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan bagaimana cara memparalel HPL, seri maupun paralel. Oke, saya kebetulan ada ini, saya tidak tahu ini sepertinya ini 1 watt. Jadi seri paralel HPL. Oke, untuk pembukaan saja HPL diusahakan tidak boleh diparalel. Kenapa? Alasannya kita coba saja. Pertama, kalian harus perhatikan dahulu spesifikasi dari HPL. Biasanya bila HPL 1 watt, ini contoh saja, arusnya 300 mA dan tegangannya sekitar 3,3 volt. Kalian perhatikan. Jadi bila HPL 1 watt ini kira-kira dahulu, bila kalian beri tegangan 3 volt, maka besar arus sekitar 100 mA. Bila diberi 3,1 sekitar 200 mA. Bila diberi tegangan 3,3 sebesar 300 mA. Kalian perhatikan perubahan tegangan. 0,1 saja sudah berubah 100 mA. Kelemahan HPL umumnya, bila besar arus melebihi spesifikasi, dia akan putus. Langsung putus, pertama itu. Kedua, HPL putus karena panas. Oke, kita coba saja. Ini hanya simulasi saja. Saya akan contohkan. Akan saya ukur juga suhunya. Oke bro, ini tegangan, ini besar arus, dan ini besar suhu. Ini terlihat besar karena besar suhu ini tadi barusan saya coba. Kalian lihat pada tegangan 1,3 belum menyala, saya naikkan secara perlahan. Ya, sekitar 2,4 sudah mulai menyala, mungkin tidak terlihat dengan arus 4 mA. Saya matikan penerangannya. Terlihat bro, seperti titik. Kalian perhatikan, akan saya buat tegangan 3 volt. Anggap saja 3 volt, arusnya 85 mA. Oke, kalian lihat suhunya sudah mulai naik. Saya buat 3,1 volt. Saya naikkan perlahan. Oke, dengan tegangan 3,1, besar arus 125 mA. Saya diamkan dahulu, saya ingin tahu agar kalian memahami, saya diamkan dahulu untuk melihat kenaikan suhunya pada saat tegangan 3,1. Oke bro, sepertinya tidak sampai 50 derajat. Kemudian saya naikkan di tegangan 3,2. Ingat, arus jangan melebihi 300 mA. Oke, sudah 3,2, arus 185. Kemudian saya diamkan, apakah suhu sudah melebihi di atas 60 derajat? Hampir 200 mA arusnya. Oke, saya diamkan dahulu. Oke, kalian perhatikan, pada saat tegangan 3,2 volt, arus 200 mA, suhu sudah 60 derajat lebih. Ini panas, bro. Jadi kenapa bila kalian menggunakan heatsink bawaan atau heatsink yang kurang bagus, bila kalian beri 300 mA khususnya untuk 1 watt, prinsipnya sama bro, hanya kalian perbandingkan saja, ini contoh 1 watt. Jadi spesifikasi maksimum 300 mA, cocoknya untuk 1 watt digunakan di 200 mA saja, sudah maksimum, jadi bisa awet. Sedangkan di pasaran dijual besar arus 300 mA. Itu yang menyebabkan kenapa HPL menggunakan driver yang dijual di pasaran suka putus. Jadi satu-satunya cara atau dua cara, bila kalian menggunakan driver beli di pasaran, gunakan heatsink yang bagus. Bila perlu ditambah kipas. Jadi bila menggunakan heatsink yang ada seperti ini, saya yakin tidak akan awet. Paham ya bro? Kita ke paralel, kita coba paralel,
tegangannya tidak saya rubah-rubah, jadi sebesar 3,2. Ini 65 derajat sudah panas sekali bro, jadi heatsinknya memang harus benar-benar bagus. Oke bro, saya ganti meter untuk arus karena baterainya habis. Saya coba saja yang satu dahulu. Cahayanya tidak perlu kita lihat, ini sudah saya paralel, kalian lihat bedanya. Kita lihat tegangannya bila 1 3,228. Oke, saya pasang di 2, arusnya 210 mA. Kemudian saya langsung paralel, kalian perhatikan tegangannya langsung drop dan arusnya sekitar 350 mA. Jadi memang tidak persis benar-benar dibagi. Oke, jadi bila kalian memparalel, memang tegangannya bila kalian ukur akan drop seperti ini. Ini dengan menggunakan apa saja memang seperti ini. Jadi bila kalian paralel, bila tegangan ini kalian naikkan sampai 3,2 agar didapat arus 420 mA seperti teori standar, maka kelemahannya bila salah satu led HPL ada yang putus, maka dua-duanya akan putus. Tapi dengan cara ini kalian biarkan saja hasil percobaan pertama, langsung kalian paralel. Keunggulannya tentunya bila led satu putus tidak masalah, tapi kelemahannya cahayanya pasti akan berkurang sedikit. Paham ya bro? Perbedaan memparalel dan menseri HPL. Jadi biarkan saja memang tegangannya drop, kalian menggunakan apa saja pasti drop, jangan dinaikkan. Ini bila kalian paralel 3 akan drop, kita coba saja. Jadi kesimpulannya, patokannya dalam merangkai HPL atau menggunakan HPL, besarnya arus. Jadi nanti tegangan kita sesuaikan. Jadi dari pengalaman, gunakan besar arus sepertiga dari spesifikasi maksimum. Ini contoh 1 watt, bila 3 watt. Biasanya spesifikasinya ini contoh bro, arusnya 900 mA, tegangannya 3,3. Jadi kalian set arus sepertiganya, sepertiga dari 900. Dua per tiga 600 mA. Jadi kalian set bila menggunakan HPL 3 watt, kalian atur tegangannya sampai arus maksimum 600 mA. Ini yang paling aman. Jadi bila dihubungkan seri, kalian seri saja. Misalkan saya gambar LED saja seperti ini. Jadi misalkan seri, setelah kalian atur, misalkan didapat tegangan 3,2. Jadi tegangan maksimum seri, misalkan 3,2 dikali 3, 9,6. Ini jangan lebih tegangannya, bila lebih dia akan putus atau arusnya akan naik mendadak. Dan bila diparalel, berapapun yang kalian paralel, tegangannya jangan kalian naik-naikkan lagi. Biarkan saja seperti ini. Ini tadi dapatnya 3,2 volt. Jadi walaupun di paralel nanti drop, biarkan saja, jangan kalian rubah-rubah. Jadi set awal tegangan sesuai percobaan 3,2 volt untuk HPL 1 watt. Jadi kalian paralel saja dan ini sudah sangat aman. Oke, paham ya bro? Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.